Hadirin yang bahagia, insya Allah di subuh yang berbahagia ini kita akan membahas seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, di mana Rasul kita ketahui adalah seorang pemimpin yang dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang mulia, yang mereka punya karakter yang berbeda-beda, yang masing-masing mereka menjadi contoh teladan bagi sifat-sifat tertentu. Ada sifat kedermawanan, keberanian, kecerdasan, ketangkasan, dan lain sebagainya. Nah, di antara sahabat yang mengelilingi Rasulullah SAW, yang senantiasa dekat bersama Rasulullah SAW, bahkan bisa dianggap sebagai ajudan atau pembantu Rasulullah SAW, adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim bin Harifah Al-Hajraji Al-Ansari. Beliau sahabat yang mulia, sahabat dari kalangan Hajrat, yang merupakan seorang sahabat yang masuk Islam sejak masih remaja. Ayahnya masuk Islam, Sa'ad bin Ubadah ini masuk Islam ketika Baiat Aqabah yang kedua. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Sa'ad bin Ubadah segera membawa putranya Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, ini adalah pembantumu. Jadikan dia senantiasa mendampingi dirimu dan kau suruh dia untuk melakukan apa saja." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini dan langsung mengetahui pada diri Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini ada kecerdasan, ada kebaikan. Maka Rasul kemudian merangkulnya dan menerimanya. Maka sejak itu kemudian Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini senantiasa mendampingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, selama sepanjang hayat hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Termasuk juga mendampingi Rasulullah SAW pada setiap peperangan-peperangan yang Rasulullah SAW lakukan di masa hidupnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi senantiasa mendampingi. Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini adalah orang yang di kaumnya sendiri, di tengah kaumnya, meskipun beliau adalah orang yang masih muda beliau, tetapi sudah diperhitungkan oleh kaumnya, karena beliau adalah orang yang amat sangat cerdas sekali. Tetapi sebelum Islamnya, kecerdasannya seringkali digunakan untuk berlaku licik kepada orang lain. Dia senantiasa membuat muslihat kepada orang lain sehingga kemudian orang lain yang berurusan dengan tidak akan pernah menang menghadapinya. Pasti kalah karena kecerdasannya. Sehingga kemudian meskipun masih muda, dia diperhitungkan sekali. Orang tidak berani bikin gara-gara dengan Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini. Karena mereka tahu mereka pasti akan kalah. Ini cerdas sekali Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Tapi ketika kemudian Qais sudah menjadi seorang muslim, maka sifatnya kemudian berubah. Kecerdasan yang tadinya dia gunakan untuk berlaku licik, menipu muslihat kepada orang lain, maka kemudian dia jadikan sebagai sifat kejujuran dalam dirinya. Kecerdasannya dia jadikan untuk membantu orang, menolong orang. Ini Islam. Jadi seorang yang ketika dia menerima Islam, maka seharusnya sifat-sifat buruk yang sebelum dia menjadi seorang muslim harusnya lenyap dari dirinya. Ini Islam. Ketika orang mungkin sebelum Islam dia adalah orang yang pemarah, maka ketika Islam sudah masuk dalam dirinya, maka dia adalah orang yang senantiasa pemaaf. Orang yang suka menipu sebelum Islamnya, ketika Islam diterima dalam dirinya, maka dia adalah orang yang senantiasa berlaku jujur dan lain sebagainya. Ini Islam. Inilah makna sesungguhnya Islam rahmatan lil alamin itu, yang senantiasa memberikan rahmat tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi sekitarnya. Ini rahmatan lil alamin. Maka sungguh aneh ketika kita dapati beberapa hari belakangan ini ketika Islam terutama di Indonesia kemudian disorot karena kejadian mungkin bom seperti ini, mereka kemudian menuduh Islam adalah agama teroris dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya sekali lagi Islam tidak pernah mengajarkan orang untuk melakukan perbuatan yang buruk seperti itu. Tidak. Islam adalah agama rahmat yang senantiasa mengajarkan kepada penganutnya untuk berlaku rahmat kepada sekitarnya. Karena seseorang muslim haruslah menghilangkan sifat-sifat buruk pada dirinya. Harus menghilangkan sifat-sifat buruk tersebut. Bahkan untuk bisa mendapatkan surganya Allah, tidak cukup kita sekedar menjadi orang baik saja, kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala lebih dahulu.
dan untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, rahmati dulu yang di sekitarmu, sayangi dulu mereka, baru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadamu. Sebaliknya, man la yarham la yurham, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang tidak bisa memberikan rahmat kepada sekitarnya, maka jangan pernah Allah berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada jin Islam. Ini rahmatan lil alamin. Kalaupun kemudian ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam berpakaian sebagaimana seorang muslim dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar seperti itu, maka itu bukanlah ajaran Islam. Itu bukan ajaran Islam. Dan Islam adalah rahmatan lil alamin, yang untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah, kita harus menjadi orang yang senantiasa memberikan rahmat kepada sekitar kita. Bahkan tegas Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, saddidu wa qaribu wa abshiru, luruslah kalian, jangan menyimpang dari kebenaran. Kemudian qaribu, senantiasa berusaha mendekat kepada kebenaran, tidak berlebih-lebihan. Wa abshiru, dan bergembira ketika melaksanakan kebenaran. Kenapa? Fa innal dhulul jannata ahadan amalu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk surganya Allah kalau cuma mengandalkan balasan pahala dari amal-amal perbuatannya saja. Enggak akan bisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tanya Rasul, "Wala anta ya Rasulullah, apakah juga engkau ya Rasul tidak bisa masuk surganya Allah kalau cuma mengandalkan balasan pahala?" Kata Rasul, "Wala ana, saya juga enggak bisa. Saya tidak bisa masuk surganya Allah kalau cuma mengandalkan balasan pahalanya saya dari amal ibadah yang saya laksanakan." Ini Rasul yang berkata. Seorang yang kita tahu tidak akan amal ibadahnya tidak sebanding dengan kita, tapi beliau mengatakan tidak bisa masuk surganya Allah kalau mengandalkan pahala semata-mata. Illa ayatamani Allah birahmatih, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, baru aku akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah limpahkan rahmatmu, kapan? Ketika kita bisa menjadi orang yang senantiasa merahmati orang di sekitar kita. Ini Islam. Maka Islam anti perbuatan yang kemudian menjadikan orang lain tercekam dalam ketakutan. Ini Islam. Maka kita mengutuk perbuatan yang mengatasnamakan Islam kemudian melakukan tindakan-tindakan teror seperti yang terjadi belakangan ini. Islam rahmatan lil alamin. Ini Qais bin Sa'ad ketika dia Qais bin Sa'ad bin Ubadah ketika dia menerima Islam, maka keburukan-keburukan yang biasa dilakukan, kelicikannya, maka segera dia hilangkan. Dia gunakan kecerdasan dirinya untuk senantiasa berlaku jujur, berlaku benar, berlaku ikhlas, dan membantu orang lain. Ini Islam. Ini rahmatan lil alamin. Jadi Sa'ad bin Qais bin Sa'ad bin Ubadah oleh kaumnya dimuliakan beliau, ditakuti sebelum Islamnya, dan dimuliakan ketika sudah Islamnya, meskipun usianya amat sangat muda sekali. Muda sekali beliau. Biasanya orang ditokohkan karena keumurnya, karena pengalamannya, tapi Qais tidak. Usianya masih muda, tapi kecerdasannya menjadikan orang kemudian mempertimbangkan dirinya. Orang mempertimbangkan diri. Jadi sesungguhnya ketika seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia adalah orang yang memiliki keilmuan yang cukup, maka tidak hanya manusia yang kemudian memuliakan dirinya, bahkan Allah pun memuliakannya. Allah pun akan memuliakannya. Allah nyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang Allah berikan ilmu beberapa derajat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 itu. Jadi dengan keislamannya maka bertambah kemuliaannya di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya berilmu dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin ini. Jadi dimuliakan oleh kaumnya karena keilmuannya, ya kan? Meskipun kemudian secara fisik Qais ini punya satu kekurangan, kalau kita ukur dengan orang Arab sekitarnya, maka dia punya satu kekurangan. Kekurangannya adalah wajahnya klimis, tidak ada jenggot di wajahnya. Padahal untuk ukuran orang Arab, laki-laki yang jantan, yang wibawa adalah yang jenggotnya panjang dan lebat. Tapi Qais tidak punya itu. Qais tidak punya klimis tubuhnya. Sehingga kemudian para sahabatnya mengatakan, kalau seandainya harta kami bisa kami gunakan untuk membeli jenggot buat Qais, kami akan belikan itu, kata mereka. Jadi wajahnya klimis ya, seperti kebanyakan orang kita ya, klimis seperti itu, tidak seperti orang Arab. Itu kekurangannya. Tapi secara fisik dia punya fisik yang besar, tubuhnya tinggi besar,
kalau dia naik keledai maka kakinya akan menjuntai di bawah, di bawah tanah. Tapi kadang-kadang orang kemudian berkelakar tentang dirinya ketika dia lewat di hadapan mereka. Mereka mengatakan, siapa yang mau beli daging unta? Dia saking besar badannya, nekois, tapi kepalanya kecil. Besar badannya, kepalanya kecil, dan kelimis wajahnya, tapi dia ganteng. Ini Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Secara fisik seperti itu. Tetapi Allah tidak memandang fisik seseorang, tapi Allah memandang imannya, ilmunya, dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qais bin Abu bin Ubadah bin Sa'ad bin Ubadah. Kemudian saat Qais bin Sa'ad ini juga adalah orang yang amat sangat dermawan sekali. Bahkan kedermawanannya luar biasa. Yang didapatkan memang dari sejak keturunannya. Kakeknya Dulaim bin Harithah adalah orang yang amat sangat dermawan sekali di tengah kaumnya. Mereka punya pembantu biasanya di keluarganya, yang pembantunya khusus digunakan untuk memanggil orang yang datang. Misalnya ada orang sedang musafir, dipanggil datang ke rumahnya, diajak makan di sana. Bahkan di tengah malamnya mereka khusus menyiapkan seorang pelayan yang menyalakan api dari kejauhan, orang bisa lihat sehingga kemudian bisa mampir, kemudian dijamu oleh mereka. Ini keluarga bin Sa'ad bin Abdullah. Bahkan sebelum Islamnya, Sa'ad bin Ubadah ini senantiasa suka berkurban 10 ekor unta yang dipersembahkan kepada Lata. Ya kan? Manat waktu itu, kepada Manat, berhala Manat dipersembahkan 10 ekor ketika sebelum Islamnya. Maka setelah Islamnya tetap dia berikan, tapi untuk orang-orang yang mengunjungi Ka'bah ketika itu. Jadi dermawan. Dan Qais pun mewarisi sifat kedermawanan itu. Luar biasa kedermawanan, sampai Rasulullah SAW menyatakan pada keluarga ini terkumpul sifat-sifat kedermawanan yang luar biasa. Pada keluarga ini, dermawan itu artinya dia tidak hanya sekali dua kali melakukan kebaikan-kebaikan, tapi rutin terus menerus sering melakukannya, sehingga kemudian dia disebut sebagai seorang yang dermawan. Bahkan seringkali ayah Qais ini mengajak kaum Suffah. Kaum Suffah itu orang yang menetap di sudut Masjid Nabawi. Mereka adalah orang-orang yang miskin, yang jumlah mereka banyak. Seringkali diajak ke rumahnya untuk makan di sana. Jadi mereka seperti itu, sering. Dan Qais bin Sa'ad bin Abdullah ini kedermawanannya sampai-sampai menjadikan sahabat yang lainnya iri. Abu Bakar As-Siddiq kita tahu adalah orang yang pernah mensedekahkan hartanya, seluruh hartanya. Kemudian Umar Ibn Al-Khattab juga pernah separuh hartanya. Itu sampai mengatakan, ini kalau kita biarkan si Qais ini bertindak seperti ini, lama-lama harta ayahnya bisa habis nih, kata mereka berdua. Mereka karena begitu melihat apa yang dilakukan oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini luar biasa, mereka merasa tidak bisa menyainginya. Sampai-sampai ayahnya Sa'ad bin Ubadah mengatakan, wah, siapa yang bisa membela aku di hadapan Umar dan Abu Bakar nih? Mereka sudah menggunakan namaku untuk menjadikan anakku pelit, kata Sa'ad bin Ubadah. Jadi mereka bercandanya seperti itu. Karena luar biasa kedermawanannya. Pernah seseorang sahabatnya datang meminjam uang sekitar 3000 dinar ketika itu kepada Qais bin Sa'ad ini. Ketika sampai masa tertentu, sahabatnya sudah punya dana untuk mengembalikannya. Maka dia datang kepada Qais bin Sa'ad mengembalikan harta itu. Apa kata Qais? Dia bilang, kami tidak pernah menerima apa yang sudah kami keluarkan. Katanya seperti itu. Pada itu harta pinjaman, bukan harta pemberian. Harta pinjaman yang dia pinjamkan kepada temannya, tapi ketika temannya mengembalikan, dia katakan, kami tidak pernah menerima apa yang sudah kami berikan kepada orang lain. Ini kedermawanan yang luar biasa sekali. Atau pernah juga dia mempunyai harta sekitar 10.000 dinar, kemudian dia katakan kepada orang, siapa yang mau minjam hartaku datang ke rumahku. Maka datanglah orang berbondong-bondong ke sana. Dia catat semua siapa yang pinjam. Kemudian ketika sisa 1.000 dinar dia sumbangkan, dia sedekahkan itu. Sampai satu masa dia sakit. Si Qais ini sakit. Karena sakit kemudian dia tidak bisa bekerja, maka kemudian perbendaharaan hartanya berkurang, menyusut. Kemudian dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, harta kita mulai menyusut ini. Maka kata istrinya apa? Wahai Qais, kau kan punya harta, dipinjam teman-temanmu. Oh iya, kata Qais. Maka kemudian dia menulis surat, dia serahkan kepada seseorang untuk menyampaikan ke kerumunan orang-orang. Maka isi suratnya apa? Dia katakan, siapa yang meminjam harta kepada Qais, maka hari ini dia tidak bisa membayarnya. Bukan dia minta, tapi justru dia mengatakan, dia ikhlaskan harta tersebut. Ini luar biasanya. Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini, inilah nyatakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang senantiasa mau bersedekah baik ketika dia lapang ataupun ketika dia sempit.
dia lagi butuh nih, lagi sakit, hartanya berkurang, bukannya dia minta kepada orang yang meminjam kepadanya, tapi justru dia membebaskannya. Padahal harta yang dipinjamkan kepada teman-temannya bukan jumlah yang sedikit, luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Ini guys, dalam Islam kita sebagai seorang mukmin oleh Allah SWT diajarkan untuk senantiasa berbagi, memberi, baik dalam sesuatu yang sifatnya wajib seperti zakat atau sesuatu yang sunnah seperti sedekah, infak dan lain sebagainya. Bahkan Allah menjanjikan kepada kita, kata Allah SWT dalam surat Saba 39, Allah nyatakan wa man faqtu min syai'in fa huwa yuhlifu, apapun yang kamu nafkahkan pasti Allah ganti. Ini janji Allah SWT, apapun yang kamu nafkahkan pasti Allah ganti, pasti. Terlepas apakah niat kita ikhlas ataukah tidak ikhlas, pokoknya apapun yang kita nafkahkan Allah pasti ganti, ini kata Allah SWT. Hanya saja kalau kita ikhlas kemudian memberi, maka Allah ganti harta yang sudah kita keluarkan dan Allah kemudian kembangkan dia. Di surat Al-Baqarah ayat 261 Allah nyatakan Allah kembangkan sampai 600-700 kali lipat. Allah kembangkan, Allah tidak mengatakan dibalas 700, tidak, tapi Allah menyatakan dikembangkan dia. Ya kan? Mathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli thumratin mi'atu habbah, kata Allah. Dia seperti sebutir benih yang kemudian dari satu butir benih menumbuhkan sebatang pohon yang punya 7 batang ranting, yang pada setiap rantingnya mi'atu habbah, ada 100 buah, kata Allah SWT. Allah menyebutnya buah. Allah tidak menyebutkan balasan. Kenapa? Buah itu berbeda pada setiap jenisnya. Pertama, yang kedua, sekumpulan kita ini punya satu, sama-sama satu bibit buah. Kita sama-sama menanamnya. Mungkin sama-sama tumbuh. Mungkin sama-sama berbuah, mungkin jumlahnya sama, tapi besarnya, rasanya, kualitasnya belum tentu sama. Masing-masing kita berbeda kualitasnya, rasanya dan besarnya. Ini Allah nyatakan seperti itu. Semakin ikhlas kita ketika memberi, maka semakin berkembang harta kita. Semakin berkembang, kata Allah SWT. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang kemudian menerima Islam sebagai agamanya, termasuk Qais di antaranya, dia semakin lebih banyak lagi menjadi lebih dermawan daripada sebelumnya. Karena dia yakin apapun yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menggantinya. Ini seorang muslim. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia senantiasa rela mengorbankan hartanya, dirinya, ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qais senantiasa selama hidupnya dia gunakan kecerdasannya untuk berjuang di dalam Islam ini. Ya, sampai kepada meninggalnya Rasulullah SAW, kemudian beliau senantiasa ikut pada perang yang dilakukan oleh di masa Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar al-Siddiq, sampai kepada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi masa fitnah ketika itu. Ketika meninggalnya Umar ibn al-Khattab, pintu fitnah terbuka. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, fitnah sudah terjadi ya, dengan dibunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, maka fitnah itu mulai menyebar luas, terkena kepada para sahabat yang lainnya. Banyak mereka kemudian saling berselisih di antara sama mereka. Nah, ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Umayyah ketika itu, Abu Sufyan, Umayyah, ketika itu, maka Qais bin Sa'ad ini kemudian mengambil sikap diam, melihat, tidak segera memutuskan, sampai kemudian dia mendapatkan kesimpulan bahwasannya Ali berada di pihak yang benar ketika itu. Sampai mendapatkan kesimpulan bahwasanya Ali di pihak yang benar. Kemudian dia pernah melakukan satu berpikir dalam dirinya untuk melakukan satu tindakan licik kepada lawannya Ali. Yang dia mengatakan, kalau bukan karena Islam, kalau aku berbuat satu muslihat, tidak ada seorang Arab pun yang akan bisa mengalahkan muslihatku, katanya. Saking cerdasnya dia. Jadi kalau bukan karena Islam, dia akan buat satu muslihat yang tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan muslihatnya. Maka dia buat muslihat itu untuk musuh Ali radhiyallahu anhu ketika itu. Tapi kemudian dia batalkan karena dia sadar sebaik-baik apapun muslihat itu kalau dilaksanakan karena kebencian, maka akan kembali menaiki dirinya. Maka dia batalkan itu. Cuma dia katakan, kalaupun dia sampai menang, itu adalah karena kita takwa kepada Allah SWT. Kita tidak mau berlaku curang kepada musuh-musuh Allah SWT. Ini Qais bin Sa'ad bin Ubadah, yang
ketika sebelum Islamnya dia senantiasa menggunakan kecerdasannya untuk menipu, berlaku muslihat kepada orang lain, tapi ketika Islam sudah dia terima, maka dia gunakan kecerdasannya untuk berjuang di atas nama Islam itu sendiri dengan keikhlasannya membantu orang dan sebagainya. Ini Islam. Maka ketika kita sudah menerima Islam, jadikan Islam itu sebagai pengubah diri kita. Jangan biarkan diri kita tetap seperti sebelum kita menjadi seorang muslim atau dalam hijrah kita. Sebelum kita hijrah, mungkin kita adalah orang yang senantiasa banyak berbuat dosa kepada Allah SWT, banyak bermaksiat kepada Allah SWT. Maka ketika kita kembali ke jalan Allah SWT, maka rubah perilaku-perilaku kita, perbaiki diri kita, tinggalkan segala perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin selama ini pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Allah menjanjikan kepada orang siapapun yang mau meninggalkan perbuatan buruknya di masa yang lalunya, Allah akan hapus dosa-dosa mereka. Allah nyatakan di surat Al-Imran 135, Allah nyatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kata Allah SWT. Dan orang-orang yang apabila mereka terlanjur berbuat fahsya, kekejian, dosa-dosa besar, Allahumma angkusam, atau mereka zalim pada diri mereka sendiri, zakarullah, kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwasanya mereka telah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, astaghfiru dzunubi, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di masa yang lalu itu, maka walam yusir umma yafiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, walam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan mereka berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sama, dan mereka tahu akan hal tersebut. Jadi kalau kita menyadari kesalahan kita ketika kita kembali kepada ajaran agama Islam, kemudian merubah diri kita, meninggalkan segala perbuatan buruk kita, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu tersebut. Dan kemudian Allah akan memberikan kepada kita jaminan bahwasanya hijrah kita, taubat kita akan Allah berikan kepada kita kemudahan dalam kehidupan kita. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan menjadikan bumi ini luas, tempat hijrah yang luas. Dia bisa pindah ke mana saja. Wa sa'ah, dan rezeki yang berlimpah, kata Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita yakin dalam hijrah kita. Jadi Islam menjadikan seorang yang tadinya berperilaku buruk sebelumnya, maka ketika dia menerima Islam, dia harus menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan dia gunakan segenap kecerdasannya, kepandaiannya, kepintarannya, hartanya untuk berdakwah, untuk beramal di atas Islam. Dan tentu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Qais bin Ubad bin Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim bin Harithah. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang meskipun muda tapi sudah diperhitungkan oleh kaumnya karena kecerdasannya dan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jamaah sekalian, kita tiru teladan dari sahabat Rasulullah SAW ini, betapa Islam menjadikan kita orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Islam memuliakan kita, dan Islam menjadikan kita harus punya sifat rahmatan lil alamin, sehingga kemudian kita tidak kemudian menjadikan Islam sebagai tameng kita, alasan kita untuk berbuat makar kepada orang lain. Mungkin ini dapat sampaikan pada kesempatan sumur bahagia ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan, dan Allah kemudian menjadikan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita diterima. Dan juga Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah secara baik dan benar, sehingga kemudian di ujung Ramadan kita layak mendapatkan pendidikan takwa yang nanti Allah memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.